Perubahan mode sangatlah cepat. Well, abaikan sejenak tentang perubahan mode itu dan kita kembali ke klasik. Seperti topi klasik. Topi klasik ini selain nyaman digunakan dan praktis, juga bisa menyesuaikan dengan kepribadian kalian. Topi berawal dari keinginan untuk melindungi kepala dari matahari, hujan, dan angin. Topi klasik biasanya berbahan felt material. Biasanya dari wool, memiliki mahkota yang kaku, berbentuk melingkar, ada sedikit pita maupun band di dasarnya. Mau tahu apa saja jenis dari men classic hat? Let's see this! Pertama, ada Fedora Hat. Ini adalah yang paling populer dan yang paling sering terlintas jika orang menyebut topi klasik. Fedora memiliki bentuk sisi terjepit pada bagian depan mahkota dan lipatan memanjang ke bawah mahkota di bagian atas. Selain itu, ada band dan pita yang melingkar pada mahkotanya. Fedora adalah yang paling fleksibel dan bisa kamu tekuk untuk kenyamanan saat digunakan. Fedora cocok digunakan untuk yang memiliki bentuk wajah yang bulat seperti Jack Black dan berbentuk panjang seperti Jake Gyllenhaal. Next is Trilby Hat. Topi ini berbentuk seperti Fedora dengan lingkar yang tidak terlalu lonjong dan sedikit lebih sempit. Seringkali disebut Crumple Fedora. Style ini seperti kembali ke style 20th century, tetapi gaya anak muda di abad 21 di kalangan pencinta musik. Topi ini cocok untuk yang memiliki bentuk wajah segitiga atau yang memiliki pipi turun seperti Paul Dano. Selanjutnya, Homburg Hat yang berbentuk seperti Fedora, tapi tanpa sisi yang terjepit sehingga hanya bagian tengahnya aja yang masuk ke dalam mahkotanya. Topi ini menjadikan bentuk yang lebih formal. Dulu, topi ini lebih sering digunakan oleh pengusaha dan politikus. Topi ini cocok untuk yang memiliki bentuk wajah panjang dan kurus maupun panjang dan berat seperti Will Arnett dan John Favreau. Last but not least, bowler hat. Topi ini berbentuk seperti mangkuk, bulat dan tidak ada tekukan sisi di bagian manapun. Topi ini juga dikenal sebagai derby hat. Topi ini dianggap kurang formal seperti gaya topi Homburg maupun Fedora. But still, topi ini juga salah satu yang ikonik di kalangan pop culture di British. Topi ini cocok digunakan untuk yang memiliki bentuk wajah kotak seperti Orlando Bloom. Well, itu tadi beberapa men classic hat. Grab one of this classic hat, fashion people.